Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi bersama Arba Channel di Pesona Pedesaan. Pada video kali ini saya akan menemui ibu petani sama bapak petani yang sedang panen. Gimana, Mang? Yuk kita ikuti videonya, masih bersama Arba Channel di Pesona Pedesaan. Ini sahabat, suasananya ini adalah ada di kawasan pesawahan Pulau Angkik, sahabat. Yuk kita ikuti terus videonya, melihat petani atau menjumpai petani yang sedang ngarit padinya. Sahabat, sebagian sudah ada yang panen. Padinya sudah diarit, yang sebagian lagi masih ada yang mengarit. Ini ada ibu mau tanya-tanya sama ibu yang sedang ngarit padinya, mungkin digebuknya besok. Ibu nuju ngarit, Bu? Kangge ngagebotna enjingnya, Bu. Sareng ibu sahaya. Ibu Nur. Ibu Nur. Punten ya, Bu. Bade ka dieu. Ya sahabat, itulah Ibu Nur yang lagi ngarit padi. Kebetulan di daerah sini, di kampung Sukaharja ini, padinya lagi nggak baik panennya, sahabat. Kena hama werang sama tikus, jadi ya begini jadinya, padinya itu kurang bagus. Tapi ya lumayan, masih tersisa untuk kedepannya, mungkin insya Allah lebih baik lagi panennya. Mudah-mudahan petani di sini bisa panen yang bagus. Baik, saya akan menemui bapak itu yang lagi ngawur-ngawur apa tuh. Ini suasananya, sahabat, luar biasa di sini. Sejauh mata memandang, ini pesawahannya luas, sahabat. Ada di Dusun Sukaharja, Desa Sukamulya, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis, tentunya masih di Jawa Barat. Bapak nuju naon, Pak? Oh, sarang Bapak sahaya. Bapak Ukat. Oh, uhun. Kumaha panen apa seueur, Pak? Sahabat, kata warga di sini tuh penyakitnya kena wereng, tapi alhamdulillah masih ada sisa, mungkin kedepannya. Boleh saya ke sana, Pak? Boleh. Ya, aduh, Pak, tegejeluk, Pak. Ini sahabat lagi diangin-anginkan sama Bapak Ukat. Ini Bapak Ukat. Tuh caranya begini, sahabat, alami, pakai angin, dia pakai kipas. Di kampung ini apa adanya, prosesnya ya begini. Ini
Ini sahabat padinya yang lagi dijemur. Dijemurnya juga langsung di sawah. Aduh, kecugak. Barangkali assalamualaikum ibu. Bu, assalamualaikum. Maaf divideoin ya. Lagi ngapain bu? Oh, panen ya. Ini sahabat ibu. Ibu dengan ibu siapa ini? Ibu Wiwit. Tuh, sahabat lagi habis digebuk tadinya. Ini warga dusun Sukaharja sudah mulai panen. Sama ibu Wiwit. Ya dah bu, makasih ya bu. Assalamualaikum. Nah sahabat, itulah video saya menemui warga dusun Sukaharja yang lagi panen. Tapi ya panennya katanya kena hama werang. Dan ini sahabat kesininya itu masih ini ada, kalau di Jawa Barat itu solokan ya. Ini juga ada tanaman kacang-kacangannya. Luar biasa hidup di kampung itu sahabat. Semua bisa ditanam, semua jadi alami dan tetap terjaga kebersihannya. Nah sahabat, demikianlah video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan bila suka silakan like, share dan subscribe. Tunggu video-video berikutnya dari saya. Masih tetap di Pesona Pedesaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.